Assalamualaikum guys, caranya hapus data cacat di setiap aplikasi di HP Android. Di sini kalian buka saja setting ya. Kemudian tekan di app atau aplikasi. Dan ini semua daftar aplikasi yang ada di HP yang kita gunakan untuk menghapus data cacat. Misalnya seperti ini, kita buka saja Facebook. Kemudian pilih di storage atau penyimpanan ya. Nah, di sini bisa kalian lihat data cacat ada 17,86 MB ya. Kemudian untuk menghapusnya kalian tekan saja clear cacat. Dan ini bisa kalian lakukan di setiap aplikasi yang ada di HP kalian. Ketika dihapus tidak ada pengaruhnya di aplikasi. Jadi data cacat ini akan kembali ada ketika kita membuka lagi aplikasi. Cara ini bisa mengurangi beban kapasitas penyimpanan di HP yang kita gunakan. Kalau terlalu penuh ini bisa mengakibatkan kemungkinan HP menjadi lemot. Itu tadi cara menghapus data cacat di setiap aplikasi di HP Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.